kalau semua orang mati? Semua harap tenang. Kami dari tim SAR akan menyelamatkan bapak dan ibu semua satu persatu. Tolong jangan lakukan gerakan apapun yang membahayakan. Semua paham? Saya akan mulai dari anak-anak dan perempuan. Mbak tenang. Mbak lihat saya, tenang. Ya. Saya akan evakuasi Mbak ke atas. Ada bagian tubuh yang patah? Nggak ada. Ini pergi dulu ini, Mbak. Mbak, hei, siap. Tarik! Tahan talinya. Siap. Area. Ari! Area. Sabri, break. Ibu lihat saya. Ibu tenang. Ibu akan saya evakuasi. Ibu ulurin tangan ibu pelan-pelan. Ayo pelan-pelan. Ibu aman sama saya. Ayo sedikit lagi. Sekarang ibu akan dibawa sama teman saya ke atas. Arya! Tarik! Evakuasi korban terakhir! Tahu kakak nanti malam. Perform solo loh. Banjir itu selalu menjadi masalah kita bersama. Ya. Oh iya. Ayah ingat kok. Ayah pasti datang. Sejak zaman Belanda, Jakarta itu bukan daerah. Dek. Adek, jangan berisik dulu sayang. Ayah lagi dengerin berita nih. Kalaupun tahun ini terjadi banjir di Jakarta, saya yakin tidak akan berlangsung lama. Ya memang curah hujan akan sangat lebat, tapi tidak konstan. Baik, Pak Kupu, informatif sekali. Terima kasih atas waktunya. Gak kena. Udah, kakak tuh. Ini saudara cuma satu, berantem terus. Nanti kalau gak ada satu, baru kangen loh. Jangka waktu seminggu sampai 2 minggu ke depan, khususnya dinilai aja buat Jabodetabek. Dan khususnya itu juga disampaikan. Ya, yuk. Udah waktunya nih. Bukan berarti saya menganggap bahwa banjir itu adalah masalah yang wajar, ya kan? Saya hanya memaparkan sesuai dengan cuaca dan juga kondisi saat ini. Ayah. Sebaiknya lebih mewaspadai dan juga menjaga keselamatan Anda, terutama ketika berkendara. Ini juga terkait dengan salaman aja rambutan sih. Termasuk juga Anda yang ingin berlibur, lebih baik terus Assalamualaikum. Cuaca agar liburan Anda dapat berjalan dengan gak usah lari dan, deh. Selamat dan juga terus memantau kondisi cuaca terkini. Pak, pintu aja dibuka aja, Pak. Gak bisa. Ini masalah selamat, Pak.
Iya deh. Iya, aku nggak bakal telat. Kamu di mana sih? Udah, pokoknya aku nggak mau kamu telat hari ini, please. Hari ini aja, oke? Okay? Iya, udah kamu tenang aja. Aku janji aku nggak bakal telat, oke? Okay? Iya, tapi kamu udah di jalan kan? Vin? Halo? Deh? Deh? Ini cincinnya. Jangan sampai hilang lagi. Itu bagus punya barangnya. Ntar bosyau lo. Gak bakalan kok. Orang ini mau ke gereja pemberkatan. Eh, thank you lo kok ya. Sorry lo ganggu pagi-pagi. Bye. Makasih pak. Yuk. Bajai. Bang. Masuk. Bang, sebentar bang. Siap dan. Baik dan, segera merapat dan. Ayah ada panggilan tugas. Kalian gak apa-apa kan ke sekolah sendirian? Udah gak jauh kok. Berani kan? Bang, SD Pertiwi tahu kan? Jalan Dewa Angga 1. Saya titip anak saya bang ya. Ini uangnya. Hati-hati ya. Ya. Ayo. Gimana kondisi terakhir? Ada laporan kalau ada beberapa korban di basement. Ayo cepat. Jadi adik-adik, museum ini dibangun sejak tahun 1707 sampai 1710 atas perintah Gubernur Jenderal Johan van Hoorn. Dulu bangunan ini dipakai sebagai kantor. Nah, yang ada di bawah sini dipakai sebagai ruang penjara. Nanti kita lihat ya. Iya. Gedung ini juga punya rumor. Rumor apa? Konon di bawah sini ada terowongan yang menghubungkan sampai ke menara miring menuju laut lepas. Dan bahkan, terowongan di bawah sini juga terhubung langsung dengan Masjid Istiqlal. Terowongan Belanda? Iya, tapi itu baru rumor. Sebagian ada yang percaya, ada yang enggak. Emangnya enggak pernah ada penelitian biar ketahuan rumor atau bukan? Sayangnya belum. Sudah ya gosipnya? Ayo kita lanjut ke ruang berikutnya. Yo, sebelah sana. Thank you.
Adik kamu memang nggak bisa dipegang omongannya. Nggak bisa dihubungi. Nggak tahu ada di mana sekarang. Tapi... Papa kan udah bilang, anak itu nggak bisa dipegang omongannya. Iya. Tamu-tamu udah pada pulang. Banjir lagi. Ini pertanda jalan Tuhan. Kalau kamu masih nekat mau kawin juga, terserah kamu. Papa nggak peduli. Pak. Pak. Lapor, dua korban sudah ditemukan. Korban. Denanda, lo kok masuk kerja? Pemberkatan lo gimana? Pemberkatan gue... Batal. Batal? Kok bisa? Terus Arifin? Emergency! Kamar 506! Opa? 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 Bosan dok, bosan di kamar terus. Ya tapi kan bisa bilang sama suster di sini kalau mau jalan. Jangan jalan-jalan sendirian kayak gini apa? Kita sangka tuh apa kena serangan jantung lagi. Pasti dilarang. Suster di sini nggak ada yang sebaik dokter Denanda. Kamar lagi? Kita harus masuk lagi, Dri. Nomornya ada 7 sedang tidak aktif atau berada di luar sentuh.
masuk. Tolong! Tolong! Tolong bukain! Tolong! Maju. Siap. Saat ini masih ada korban yang masih hidup. Tapi maaf, PKP selesai atau kemudian ke tangan pers. Tapi kira-kira ada korban lain yang masih hidup nggak, Pak? Sabar dulu, Mas. Jumlah yang meninggal ya, berapa, Pak? Nanti pasti ada keterangan resmi, kok. Saya permisi dulu. Harusnya aku dengar dari awal omongan papa aku tentang kamu. Tapi aku punya alasan, deh. Kamu dengerin dulu, dong. Deh. Udah, sana. Kenapa lagi sih? Deh. Buka, deh. Buka. Please, kamu dengerin aku dulu. Aku punya alasan. Ya, apa? Apa? Kamu tahu berita basement gedung Kirana yang kerendam luapan air? Kamu tahu berita itu, kan? Aku ada di sana, deh. Kamu ngapain di sana? Aku nggak mungkin bohong sama kamu, demi Tuhan. Aku nggak mungkin biarin kamu sendirian nunggu di altar. Iya. Aku juga malu, Phil. Aku nungguin di altar sendirian. Aku paham, deh. Aku paham. Aku pasti datang kok kalau nggak ada kejadian itu. Kamu ngapain di situ, aku tanya? Urusan kerjaan lagi. Jesus Christ, deh.
Hari ini hari penting buat kita. Oke? Okay? Ini hari pernikahan kita. Aku mana mungkin ngurusin kerjaan. Aku kesana tuh ngambil cincin. Cincin? Cincin apa? Cincin apa, Vin? Cincin apa, aku tanya? Cincin kawin. Cincin kawin? Yang waktu itu hilang. Vin, aku gak ngerti gimana kamu mikir soal hubungan kita ya. Mungkin kamu gak nganggep itu penting, tapi cincin kawin kita bisa kamu hilangin. Udah gak masuk akal, Vin. Sekarang gini, kalau kamu emang gak bisa ngargain apa yang kita anggap berharga, atau apa deh yang aku anggap berharga, aku gak yakin ke depannya bisa ngejalanin sama kamu. Iya, iya. Aku tahu aku salah, deh. Ya kamu tahu kamu salah. Ngapain kamu mesti kesini? Tapi posisi kamu di sini sama aku tuh sama, deh. Kita sama-sama jadi korban. Dan sebentar lagi, bencana ini akan semakin dekat sama orang-orang yang kita sayang. Bunda, Ade nih. Kakak mainnya gantian dong sama Ade. Aku lagi gak mainan, Bunda. Aku lagi googling terowongan bawah tanah musim Fatahila. Oh, ya udah, Ade sini dulu. Setengah jam lagi ya, nanti baru gantian sama Ade. Lagi ngeliat apa sih? Serius banget. Kak, maafin ayah ya, semalam ayah gak bisa datang. Iya, gak apa-apa kok. Ini gak apa-apanya beneran. Masa gak apa-apa masih cemberut gitu? Ayah, ayah masuk TV. Yang ini yang kemarin nih, Bun, di Gedung Kirana nih, Bun. Seserem itu ya. Banjirnya deras banget. Kak, kakak. Sama ayah dulu ya. Iya. Kakak. Gak sopan loh nyuekin orang tua. Ayahnya juga gitu. Kan ayah kerja. Masa orang butuh bantuan gak dibantu? Emang semuanya harus jadi tugas ayah? Ayah yang harus nolongin orang terus. Terus kalau kakak butuh bantuan, siapa yang nolongin kakak? Kak. Yang jelas bukan ayah. Kali naik. Ayo Dwi, Eka. Cepet naik ke atas. Iya. Bunda, kamu juga, Bun. Iya, ya. Pakai sepatu kalian ya. Iya. Bawa barang-barang seluruhnya aja, masukin ke dalam tas. Jaket sama jas hujan, jangan lupa, Dwi. Iya. Ayo cepet. Bunda, ayo cepet, Bun. Biar aku yang urus semua di bawah. Iya, ini aja. Udah kok. Pelan-pelan. Semua tetap di atas ya. Jangan yang turun. Tunggu sampai anak ke atas.
Hati ya. Adik, adik. Dek. Ya. Dulu mau ngapain? Ya, Juju ya. Masih ada di bawah ya, tolong ambilnya. Udah, cepet dah, cepet. Cepet. Banjir di dalam. Nanti tolong bantuin angkatin barang ya. Bisa gak selamat. Dengerin ayah. Sekarang kakak bantu bunda jaga adik. Ya, pasti bunda. Thank you.
Jangan, Bunda, Kak. Iya, pasti. Begitu banjirnya udah surut, gue pasti bakal temuin keluarganya. Iya, Mas, iya. Oke, hati-hati, Mas. Mas Indra, salam buat kamu. Iya. Ini beneran ya, kamu harus ke posko banjir. Banyak orang butuh bantuan, Fik. Ya, tapi kamu bukannya lagi cuti. Kok cuti apa sih? Cuti nikah. Ya. Dri. Eka udah ditemuin. Kita balik. Balik. Kenapa? Itu Mas Adri yang nolong aku. Itu. Kak. Kak, Kak. Kak. Kak, Bunda di sini sayang. Kak, Bunda di sini, Kak, bangun, Kak. Bangun.
sini pertumbuhan awan sangat cepat. Ini karena tingginya tingkat kelembaban udara dan juga suhu permukaan laut. Apalagi, ditambah dengan adanya dorongan angin dari barat laut, saya prediksikan dalam waktu 12 jam ke depan, Jakarta akan dilanda hujan lebat. Fit, potensi hujan lebat saya setuju. Tapi paling-paling Jakarta itu cuma kebagian sisanya. Maaf Pak, tapi ini beda. Kecepatan angin sekarang sudah masuk di angka 25 knot atau kisaran 46 km per jam. Kamu yakin? Data apa yang kamu pakai? Coba kamu cek lagi. Maaf Pak. Datanya baru masuk beberapa menit yang lalu. Secepat itu berubahnya? Coba, apa penjelasannya? Hal ini terjadi, Pak, karena turunnya tekanan udara di barat daya Australia, Pak. Dan hal ini sangat berpotensi untuk menjadi badai. Pertanyaan saya, penurunan tekanannya drastis atau tidak? Memang tidak, Pak, karena ini baru awal, tapi melihat data. Ya sudahlah, berarti nggak ada masalah. Ini yang namanya penurunan tekanan udara bersifat sementara. Kamu sudah bikin semua orang jadi panik. Sudah, lanjutkan. Iya, Pak. Oi, ikannya banyak banget. Ikan. Tangkap. Kabar Evin? Kamu tahu kan Pak Hadi kayak gimana? Oh ya, kamu sama aku diminta Pak Hadi untuk ngepost di pos komando. Soal penyemaian sudah dibicarakan oleh BPPT. Kamu yang berangkat ya? Maksudnya saya berangkat. Iya, kamu yang berangkat. Ada sekitar 30-an titik yang harus dilakukan penyemaian. Bisa dicek dari data yang saya kirim kemarin. Lalu kira-kira ada berapa pesawat yang akan diberangkatkan, Pak? Rencananya ada 4 pesawat, Pak. Nanti tinggal bagi tugas saja. Ada 2 Kasa dan 2 Hercules. Saya juga akan meluncurkan flare. Dari atas, dari bawah, kita akan serang, Pak. Siap, Pak. Katanya ada wakil badan cuaca yang akan ikut. Ada, Pak. Rekan saya, Arifin. Arifin, ayo Pak. Data. Tadi udah ada kok di sini. Ini harusnya udah ada sih, Mbak. Sebentar. Nama Ibu siapa, Bu? Samsi. Ibu Samsi nggak terdaftar nih di sini. Agak aneh sih. Cuma ya kasih aja dulu deh. Udah kelar belum ngobrolnya, lama. Iya, Bu. Sabar ya, Bu ya. Kasih. Lain kali tolong didata dong. Ya, kalau ada kekurangan kan nggak enak. Iya, ya. Benar ya, Pak. Iya nih, lama banget. Kayak bagi sembako 2 aja. Dek. Dek. Dek Dwi. Dwi.
Dwi. Kamu jangan jauh-jauh dari Bunda, Dek. Bunda itu. Gara-gara dia kayak kamu meninggal. Gara-gara kamu. Gara-gara kamu, kakak yang mati. Harusnya kamu yang mati. Harusnya kamu. Kamu yang mati. Kamu yang mati. Bunda. Bunda. Saya masih saya ukur. Masa begitu aja kamu mundur sih? Pak, bukannya penakut, Pak. Ini awalnya saya lihat sendiri udah sibi. Ya, terus? Kamu mau saya batalkan misi ini ke BPPT? Vin, di pesawat itu ada orang BPPT, kan? Kamu percaya aja sama mereka. Mayday, tolong! Pesawat kami jatuh, mayday! Mayday! Ah!
diminum, Mbak. Itu apa? Obat tidur. Biar Mbak bisa istirahat. Ayo. Saya gak boleh kehilangan kesadaran. Kalau lengah, saya gak bisa kehilangan lagi. Tapi saya dari kemarin gak pernah ngeliat Mbak tidur. Biar bagaimanapun Mbak butuh istirahat. Mbak sudah punya anak. Kalau Mbak sudah punya anak, Mbak akan melihat segala sesuatunya dari cara yang beda. Suami Mbak itu Mas Adri. Dia yang nolong calon suami saya loh, Mbak. Waktu tenggelam di gedung Kirana. Saya cuma pengen ucapin terima kasih. Di mata orang lain, suami saya memang pahlawan. Tapi di mata saya, aku diminta sama kantor untuk ngelakuin penyemaian. Aku udah coba telepon kamu. Tapi aku gak tahu kalau kamu nelpon. Ini agak sakit emang, perih, maafin aku ya. Tadi banyak banget pasien yang minta tolong sama aku. Aku paham kok. Waktu pesawat aku mau jatuh, yang aku pikirin cuma satu. Kamu. Aku yakin banget aku gak bisa kehilangan kamu, deh. Aku rasa bukan waktunya untuk ngomongin urusan pribadi kita sekarang, Vin. Kamu ngerti kan? Iya, iya. Aku tahu. Aku cuma pengen kamu tahu. Aku tahu. Ya udah. Aku balik ke pos dulu ya. Masih banyak kerjaan. Jangan capek-capek. Ya. Vin, hati-hati ya. Adek mau kemana sayang? Adek?
aku titip Dwi ya, Bun. Ayah gampang ngomong gitu. Karena jaga anak-anak adalah tugas Bunda. Tugasku. Bukan kamu. Yang kehilangan tuh aku. Bukan kamu. Apa rasa kehilangan harus diukur dengan air mata? Gak ada satupun orang tua di dunia ini yang rela kehilangan anaknya. Gak ada. Prediksi dalam 3 hari ke depan awan akan berubah. Kita harus tetap waspada. Ambil 22 jam untuk tetap waspada. 22. Iya. Vin? Vin? Pak Endo. Kamu gak apa-apa? Langsung mau kerja habis kecelakaan. Kondisinya semakin gawat, Pak. Gawat gimana? Gila. Pantes aja Pak Adi ngotot. Di layar awannya masih siu. Emang keadaan di atas kayak apa? Awan siu udah berubah jadi CB. Multisel. Ini radar kita off, makanya kita nggak update. Itu dia masalahnya. Wah, awannya kebentuk lebih cepat dari prediksi. Pak, kita harus lapor Pak Adi. Oke. Tapi saya baru aja nemuin data baru, Pak. Kalau sekarang ini bukan soal curah hujan besar dan konstan aja. Bureau of Meteorology Australia baru aja ngeluarin berita kalau sekarang ini sedang terjadi badai tresi di barat laut Australia, Pak. Vin, kamu tuh asal. Penyemaian yang gagal aja itu sudah bikin kepala pusing. Kamu tahu, sekarang Pak Gu minta laporan. Banjir di mana-mana. Kamu mau tambahin lagi sama badai. Tapi memang ini yang bakal terjadi, Pak. Arifin benar, Pak. Awan CB yang tadi saya lihat, secara luasan dan juga ketebalan, benar-benar potensi akan terjadinya badai. Nah, badai tresi yang mempercepat awan itu untuk sampai ke Jakarta. Ini nih yang namanya asal. Kalau itu bos nggak mau dengerin omongan kita, nggak apa-apa. Biar masyarakat aja yang langsung dengerin omongan kita. Vin, Vin, kamu jangan macam-macam. Permisi rekan-rekan wartawan sekalian. Saya punya informasi penting. Dan mau saya sampaikan secara live. Sebaiknya masyarakat Jakarta dan sekitarnya bersiap-siap untuk menghadapi hujan disertai badai. Potensi banjir di Jakarta gimana, Mas? Nah, masih ingat gak? Banjir di tahun 2007. Dengan hujan konstan aja, Jakarta dilanda banjir besar. Nah, yang terjadi sekarang ini bukan cuma hujan konstan. Tapi Pak, curah hujannya jauh lebih Pak, besar daripada yang terjadi di tahun 2007. Bahkan dengan angin kencang. Jakarta banjir besar dong, Mas. Bukan cuma banjir, tapi tenggelam. Vin, kamu ngomong apa sama media? Ini sudah tidak sesuai prosedur. Begitu semua urusan ini beres, kita harus bicara, kamu dan saya. Tuh, gubernur mau ketemu sama kamu. Mungkin Bapak sudah lihat berita di TV soal para nelayan yang tiba-tiba panen karena jumlah ikan yang membludak. Ya. Nah, itu indikasi akan adanya badai, Pak. Jadi begini, karena tekanan udara yang menurun akibat suhu permukaan laut yang tinggi, nah sumber makanan laut seperti plankton itu jadi melimpah ruah. Nah, itu menjawab pertanyaan, kenapa jumlah ikan jadi tiba-tiba banyak? Itu adalah indikasi dari akan terjadinya badai, Pak. Gimana, Pak Hadi? Cuaca belakangan ini sulit sekali diprediksi. Ya, ya. Jadi, apa yang menjadi analisa dari Arifin adalah benar, Pak. Begitu menurut Pak Hadi. Ya. Kalau gitu, kita kumpulkan semua instansi terkait.
kita dapat darurat. Pak! Apa benar, Pak? Jakarta akan segera tenggelam, Pak. Tindakan antisipasinya, Pak. Tunggu dulu, dengarkan. Nanti akan ada pernyataan resmi. Pak, oke? Ya? Tolong, Pak, jawabannya, Pak. Jangan terlalu dinamatisir. Alvin! Mas Adri, gue baru aja selesai meeting sama gubernur. Dan gubernur minta skenario paling buruk yang bisa terjadi sekarang. Parah itu ya, sampai harus ngeledakin terowongan. Walaupun belum ada keputusan resmi dari pemerintah, status Jakarta udah siaga satu. Dwi mana? Dwi? Kita malah nonton kartun. Tanpa bermaksud untuk membuat panik, saya sudah berkonsultasi dengan Bapak Presiden. Keputusannya adalah Jakarta harus dikosongkan untuk sementara waktu. Kami dari pemerintah tetap membantu rakyat. Pak, ada apa? Itu, aduh, gawat. Itu. Kata pemerintah, Jakarta harus dikosongin. Dievakuasi. Gak tahu ada apaan tuh. Bunda. Jangan jauh-jauh dari Bunda. Sekarang udah besar, ya. Dwi nggak boleh nakal lagi. Mulai sekarang kamu harus dengerin apa kata Bunda. Makasih, Mbak. Iya, sama-sama, Mas. Ayo. Itu, Mbak. Ya. Dek. Dengerin, Ayah.
Setiap orang punya tugasnya masing-masing, Dek. Tugas saya untuk tetap di Jakarta. Tugas kamu, jaga Bunda. Ayo pergi sekarang. Lihat Denana enggak? Mereka semua udah ngungsi keluar kota, Vin. Hah? Jakarta harus segera dikosongin. Mas, gue bukan yang gak percaya sama tim yang dibentuk tadi. Tapi gue percaya, kalau tugas ini lo yang lakuin, pasti beres. Dari semua situs yang ada, gak ada satupun yang nunjukin di mana terowongan bawah tanah itu, Vin. Tapi yang paling aneh adalah semua data yang masuk itu ngejelasin kalau terowongan bawah tanah itu ada di Museum Fathahillah dan juga Istiqlal. Coba lihat. Pernah lihat? Irwan Pongki. Dia ahli sejarah. Dia pernah ngeklaim kalau dia tahu di mana terowongan bawah tanah VOC. Tunggu. Kayaknya pernah dengar. Dia dosen sejarah, Vin. Dia ngajar di Universitas Pelita Bangsa. Vin, ini satu-satunya harapan kita. Dia orangnya. Ayo. Cuma juga kita klakson, macet kayak gini. Nah, ini masalah udah lama banget, Mbak. Itu yang depan juga gak jalan-jalan lagi, ah. Profesor Dr. Irwan Pongki pernah nerbitin buku manuskrip yang tidak pernah diterbitkan. Tapi buku itu gak dijual bebas. Oke, gue bakal coba masuk ke grup rahasia bangunan sejarah ya. Bentar, Mas. Nah, di sini ada yang bilang, rumor tentang terowongan di seputaran Museum Fathahillah bukan cuma sekedar rumor. Terowongannya panjang. Kalau mau ditarik ke belakang, mulai dari daerah Mester. Ini benteng pertahanan Belanda saat kalah dari Inggris. Halo, Bun. Aku lagi sama Arifin sekarang. Kita lagi cari Profesor Irwan Pongki, dia ahli sejarah. Kita udah cari ke kampusnya, tapi nggak ada. Dan mereka bilang, dia udah lama gak ngejar di sana. Kita gak tahu di mana sekarang. Info dari dia sangat penting, Bun. Dia bisa nyelamatin Jakarta. Profesor Irwan Pongki. Apa? Profesor Pongki? Sebentar ya. Dia ahli sejarah, dia yang bisa nyelamatin Jakarta. Adi lagi cari dia sekarang. Oh. Bun, aku nyetir dulu ya. Nanti aku kabarin lagi, sayang. Hati-hati ya. Saya kenal banget sama Profesor Pongki. Dia tuh salah satu pasien saya di rumah sakit. Mau muter balik aja gak? Kita ketemu dia sekarang okay. Ya. Kamu telepon? Iya, aku telepon rumah sakit. Gimana? Punya rencana lain? Semua bangunan ini kalau ditarik garis, sangat mungkin merupakan jalur evakuasi penyelamatan. Vin, ngapain sih? Kemungkinan kita bisa masuk ke terowongan lewat banyak titik. Info terakhir yang saya dapat, titik yang sekarang harus diledakin itu Istiqlal. Di sini, titiknya sudah bisa dipastikan. Jadi begitu pekerjaan pengeboran selesai, bom sudah bisa langsung dipasang. Siap, Pak. Siap, Pak.
Profesor Pagi nggak ada di dalam gimana? Bahaya, Nan, bahaya. Nggak, saya yakin dia masih ada di dalam. Mungkin muat untuk dua orang. Opa, kita nggak punya pilihan lain. Ayolah, tolong. Saya lebih baik nunggu bantuan. Opa, bantuan nggak akan datang. Ini Jakarta udah mau tenggelam, Opa. Mungkin kalau bantuan datang, kita semua di sini udah mati. Ya. Hati-hati ya, Opa. Lapor, Pak. Terowongan sudah kelihatan. Baik. Terima kasih. Siap, Pak. Ya, Bapak-bapak. Silakan. Siap, Pak. Belok kanan. Loh, kenapa, Pak? Maaf, Bu. Ibu tidak bisa lewat jalur sini, Bu. Saya emang harus ke kanan, Pak. Tidak bisa, Bu. Karena akses jalan yang kemari sudah kami tutup, Bu. Mohon kerjasamanya. Silakan Ibu ambil jalur yang lurus, Bu. Gue nggak ngerti nih. Ayo, Bu. Mau dibantu, Bu. Makasih, Pak. Mbak, kayaknya kita mesti pindah janjian deh sama Mas Adri. Karena ini muter lagi nih, jauh. Ayah. Iya, Bun. Kita nggak bisa ketemu di tempat tadi. Kita janjian deh. Apa? Kami soalnya diarahin ke jalur... arah luar kota. Ah, kenapa, Mas? Mereka kejebak. Kita ketemu di jalan layang. Sekarang gini. Kita yang akan nyusul kalian ke sana. Profesor Pongki masih sama kalian, kan? Masih. Oke, oke. Opa pahlawan, ya? Tadi Bunda
sama ayah nelfonan. Katanya teman opa yang bisa nyelamatin Jakarta. Mana ini mau apa? Kami dapat info kalau hanya opa yang tahu tentang terowongan Belanda dan Jakarta akan segera tenggelam. Satu-satunya cara kita alirkan air melalui terowongan itu, opa. Jadi kalian bersusah payah menolong saya karena butuh bantuan, huh? Kalian butuhin kopian naskah yang saya simpan selama bertahun-tahun, riset yang gak pernah dipercaya oleh siapapun. Nah. Maaf, saya gak bisa bantu kalian. Maaf. Ini siapa? Cucu apa? Dia meninggal kayak Kak Eka. Melalui naskah kuno ini, opa coba telusuri keluarga penulisnya. Opa sempat surat-menyurat. Sayangnya gak ada satu orang pun yang percaya. Opa malah dianggap mengada-ada. Dan kopi yang naskah ini dianggap palsu. Emang jalan masuknya lewat mana, opa? Nih, dari titik ini terus kesini, ini ketemu Istiqlal. Tapi kalaupun gempa, skalanya kecil.
di sini, Prof. Ayo, Prof, waktu kita gak banyak, Prof. Tenang, tenang. Profesor aman sama saya. Ayo, cepat, Prof. Ayo, cepat. Profesor, bisa tunjukin daerah terowongan bawah tanah VOC? Tunggu, sebentar ya. Deh, ini penting, deh. Tapi bisa nggak pelan-pelan? Deh, Prof. Kemungkinan besar terowongan itu ada di gudang stasiun Manggarai. Karena letaknya berhubungan langsung dengan musim Fatahila dan benteng Master Cornelis. Dan terowongannya nantinya menuju ke arah laut. Gua hafal, Mas. Simpen, simpen. Profesor, makasih, Prof. Bunda mana, Dek? Tuh, Prof. Buat jalan kan? Yuk. Makasih banyak ya, Mbak ya. Ini anak saya, Salim, Dek. Terima kasih. Makasih ya, Mbak ya. Dwi, kamu jangan kemana-mana ya. Tetap ya, di sini. Dulu, tetap di dalam mobil. Makasih, Mbak. Kenapa ayah nyelamatin orang lain bukan adik? Karena posisi kamu sama adik udah aman, Dun. Sementara Profesor Pongki masih jauh tertinggal di belakang. Kalau ada yang ada di belakang, ayah yang ngelamatin siapa? Ada yang Profesor Pongki. Bunda nggak bisa berandai-andai. Oh, Bunda tahu gitu jawabannya. Profesor Pongki kan, karena dia punya peta yang bisa nyelamatin seluruh Jakarta. Mas, Mas Adri. Lapor Dan, saya sudah menemukan peta terowongan bawah tanah yang kita cari, Dan. Betul, Dan. Posisinya tepat di bawah stasiun Manggarai. Siap. Semua disiagakan, Dan. Siap. Mas. Ayo.
boleh keluar, Mbak. Katanya jenayahnya jatuh. Saya lihat lagi ke arah sana. Mbak Indi. Bendungan Katulampa jebol. Itu artinya air akan masuk ke Jakarta kurang dari 2 jam. Kecuali akses untuk mengalihkan air seperti yang sudah kita rencanakan sudah berjalan. Gimana dengan bentukan tim kita? Kami sudah melakukan rescue, Pak, dan pembersihan lokasi. Lalu? Kami juga sudah membentuk tim kedua, Pak. Hanya saja masalahnya, kita masih kesusahan menemukan terowongan yang sebenarnya, Pak. Karena tim pertama memasuki terowongan yang salah satu dari anak cabang dari terowongan utama, Pak. Tim kami sudah siap bila dibutuhkan, Pak. Justru di situ masalah vitalnya. Kita harus menemukan akses ke terowongan di area seluas itu. Hubungkan saya dengan Presiden. Baik, Pak. Ini, Pak. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Iya, Pak. Maaf, Pak. Ada berita yang kurang menyenangkan yang saya harus sampaikan pada Bapak. Kemungkinan terburuknya, Jakarta akan tenggelam. Siap. Siap. Peta. Oke, Mas. Mana petanya? Jangan bilang petanya hilang lagi. Hilang, Mas. Hah? Gila. Gue ingat banget tadi gue taruh di sini. Tapi gue hafal kok, Mas. Lihat ke terowongannya. Ingatan gua soal mapping, itu bersinar banget. Woi, mas, mau apa, Mas? Maaf, Pak, kita lagi cari terowongan bawah tanahnya ujungnya menuju ke laut, Pak. Dari petunjuk yang saya terima ada di bawah stasiun ini. Iya, tapi Mas punya surat dinasnya nggak? Bapak nggak ada seragam dinas saya? Saya nggak main-main, Pak. Silakan Bapak hubungkan atasan Bapak. Pasti sudah ada koordinasi di dinas kami. Silakan.
Mas Adri! Di sini! Kayaknya di sini, Mas. Coba deh. Punya waktu untuk hancurin ini? Ada, Mas. Sebentar. Ayo, sebentar. Ini emang beda sih. Ini, Mas. Mas. Gue duluan. Mana sih? Kan tadi kamu yang bilang mimpi di kepala kamu paling bersinar. Serius? Yakin? Mana? Sana, Mas. Di sini, Mas. Ini tempat di bawah saluran air. Arahnya menuju ke laut. Sudah sini, Mas. Nah, ini. Ini yang kita bawa. Kesempatan itu cuma satu kali. Yakin? Itu titiknya. Gue yakin banget, Mas. Kali ini gue gak bakal salah. Itu titiknya. Gak bisa, Pak. Gak bisa berlayar dulu ini, Mas. Ini bagi badai semua ini, Pak. Di dalam terowongannya bercabang, Pak. Akan saya temani. Baik. Mas Adri. Imam. Adri. William, gimana? Udah standby semua? Ini lagi di mampet layanannya, men. Nanti kalau udah selesai, gue hubungin lo. Oke, siap. Sekarang gue masuk untuk pasang baldak. Oke, siap. Bertahan, siap. Oke, baik. Jadi ke saya, Arifin, semua proses dari TV. Pak, tim di stasiun Manggarai sudah siap. Begitu terowongan ledakan, pintu air akan langsung dibuka. Ya, semoga saja tim ini berhasil.
tidak gagal seperti tim yang pertama. Baik, ayo, jalan, Pak. Ayo. Adri di sini, masuk. Ayah. Bun. Dwi. Dia bawa Denanya. Kemungkinan dia ada di terowongan itu ya. Aku cari sekarang. Ada apa, Mas? Sabar, Mbak. Adri. Dia yang suruh kita kesini. Mas Imam! Iya, Mas. Tim di pintu air manggarai sedang berusaha mengalihkan air untuk sini. Saya harus cari anak saya sekarang. Jika situasi mendesak, segera kontak saya. Mas Ardi! Selain di sini, ada beberapa titik luar menuju ke arah laut. Tapi gue gak yakin titik itu masih bisa dilewatin atau enggak. Tapi saya ingat mapping gue salah satu titiknya menuju ke arah sana. Good luck, Mas. Bentar, Mas. Tolong, Mas. Saya masih cari anak saya, Mas. Baik, Mas. Kalau dalam waktu 5 menit saya nggak keluar, ledakan saja terowongan ini. Dwi! Ledakan siap. Siap, Nen. Pak, tapi ini belum 5 menit, Pak. Air sudah sampai pintu manggarai, Mas. Kita nggak bisa nanggung resiko. Maaf. Mas! 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 Ayah, Ardi.
Orang BMKG ada di dalam juga. Minta bantuan. Orang BMKG tadi masuk. Dia cari bantuan. Ya, Arifin. Dia masuk sebelum ledakan. Maaf. Kami akan melakukan evakuasi, Mbak. Airnya surut, Pak. Kita berhasil. Syukurlah. Gimana? Aman? Hah? Oke, saya jemput Indri sekarang. Pak. Kita berhasil, Pak. Ya. Syukurlah. Thank you.
sana. Ayo. Ada siapa lagi? Ada yang sakit, sayang. Gak apa-apa. Arifin mana? Gak ada siapa-siapa di bawah. Ayah mana? Dan terowongannya nantinya menuju ke arah laut. Terowongan ini menuju ke arah laut. Kita ke tempat muaranya. Pelabuhan. Ayo, oke. Ayo, ayo. Mbak. Maafin ayah. Maafin ayah. Mulai sekarang ayah janji akan jagain kalian terus. Ayah janji gak akan kemana-mana lagi. Udah.
Bunda udah maafin Ayah sebelum Ayah minta maaf. Deh. Kenapa sih? Will you marry me? Again? Yes, I will marry you. Again? Kenapa? Cincinnya. Serius gak sih sebenarnya kamu sama aku? Cerobohnya gak hilang-hilang deh. Lemes tau gak sih kadang-kadang. Gak pernah bisa juga diborong. Oke deh. Cincinnya hilang. Iya, aku udah tahu. Mau di laut. Iya. Gak mungkin gak hilang. Cincinnya hilang lagi. Oke? Aku tahu aku ceroboh. Emang kamu ceroboh? Aku tahu aku teledor. Iya. Oke. Gak bisa berubah lagi. Tapi aku yakin banget aku gak bakal ceroboh dalam satu hal. Apa sih yang kamu gak bakal ceroboh? Jatuh cinta sama kamu. Adri. Ada kapal tanker terbakar di ujung kulon. Kita bergerak. Kita berangkat, siapkan tim. Sekarang Adik tahu kan apa yang harus Adik lakuin?